subscribe. Halo Sobat Otomania, Yamaha New NWX 2020 sudah launching dan sudah bahkan ada yang sudah menerima unit baru. Tapi masih banyak juga unit lama seperti ini disebar di dealer-dealer ya, dan masih banyak sekali. Bahkan bertruk-truk masih dikirimkan juga. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Yamaha akan menjual berbarengan dulu NMAX lama dengan LMAX terbaru. Tentunya dengan diferensi harga yang ada masih bisa jalan. Mungkin ada benarnya ya, karena basic dari NMAX terbaru itu tidak jauh berbeda ya desainnya, dasar desainnya dengan NMAX lama ini. Tentunya akan ada pro dan kontra, ibaratnya ada bikers yang lebih suka dengan NMAX terbaru 2020 mungkin dari segi fiturnya, tapi juga akan ada pecinta NMAX desain lama. Karena seperti kita ketahui, NMAX ini yang paling laris sob, dan masih sampai saat ini masih cukup laris juga, sehingga perbedaan selera dari konsumen pasti ada. Sehingga untuk sementara pasti Yamaha menjual NMAX ini secara berbarengan ya, antara yang lama dan baru. Ya begitu sih perkiraan. Bagaimana menurut sobat perkiraannya, kenapa Yamaha masih masif mengirimkan dan menjual NMAX lama di dealer-dealer padahal sudah melaunching NMAX yang terbaru? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan juga memberikan komentarnya. Mari kita berargumentasi di video ini. Salam satu aspal.